네, 반갑습니다. 네, 애터미 로얄 리더스 클럽 김은혜입니다. 반갑습니다. 사 할로 미스 김 김은혜 다리 로얄 리더스 애터미 코리아. 네, 오늘 저는 지금 여기에 인도네시아 분들이랑 그 위에 상위 스폰서 분들이 뭐 한국과 호주에서도 멜번, 퍼스 여기저기에서 접속을 해주시고 계신데, 이제 오늘 여러분들에게 이제 사업 자들한테 필요한 미팅을 해드리려고 해요. Pada hari ini kita berkumpul khusus sebenarnya untuk member yang di Indonesia, tapi ada juga dari member-member seperti yang di Australia dan di negara-negara lain. Hari ini kita mau mengadakan meeting untuk para Atomians yang melakukan bisnis di Atomi. 오늘 제 강의 주제는요, 성공자의 길을 따라가다예요. Hari ini temanya sukses. Kalau mau sukses, maka harus ikuti bagaimana cara para suksesor. 성공자가 간 길을 그대로 따라간다면 여러분들도 성공하실 수 있으시겠죠? Kalau kita mau sukses, kalau kita mengikuti jalan dari orang yang sudah sukses, maka kita juga bisa sukses. 그래서 오늘 에이코 리스트에 대해서 오늘 좀 말씀을 드리려고 합니다. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai 8 core, 8 cara untuk kesuksesan. 제가 여러분들에게 질문 한 가지 드릴게요. 제가 정말 자신 있는 게 있는데 혹시 뭔지 아세요? Saya mau memberi pertanyaan kepada Anda, apa yang saya paling bisa lakukan yang saya baik dilakukan? 바로 긍정이에요, 긍정. Saya cuma bisa yaitu selalu berpikir positif. 오늘 아침에 굿모닝 애터미에도 나왔었죠. 긍정적인 집단의 힘이 엄청난 파워를 가져온다고. Pada hari ini di Atomy Morning di Korea juga dibahas, diceritakan mengenai betapa besarnya energi, positif energi yang bisa diberikan efeknya untuk kita. 제가 이 자리까지 올수 있었던 단 하나의 비법이라고도 할수 있을 것 같아요. Jadi saya sampai ke posisi sekarang ini bisa dibilang itu adalah salah satu kuncinya. 어떤 생각과 어떤 태도로 임하느냐가 그 무엇보다 정말 중요하다는 걸 말씀드리고 싶습니다. Karena apapun yang saya pikirkan, bagaimana saya berpikir, bagaimana saya berperilaku, itu sangat mempengaruhi hasil dari posisi saya sekarang ini. 어떤 분들은 코로나19 상황이 애터미 사업의 장애물이라고 생각하시는 분들도 계실 거예요. Kebanyakan sebagian orang berpikir, sejak corona ini dianggap sebagai sebuah halangan. 그런데 코로나19 때문에 우리가 이렇게 줌으로 글로벌 미팅을 할수 있지 않습니까? Tapi karena pandemi corona ini malah kita bisa mengadakan global meeting di Zoom ini. 저는 굉장히 코로나19 상황이 제 사업에 아주 좋게 영향을 미쳤다고 생각을 해요. Saya berpikir bahwa ini sejak pandemi ini malah memberikan hasil positif bagi bisnis saya di Atomy. 네, 마음을 잘 열고 오늘 한번 잘 함께 이 시간 가져보면 좋을 것 같습니다. Nah, siap untuk membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. 제가 제일 처음 세미나에 참석했을 때 저의 생각을 바뀌게 만든 게 회장님 강의였어요. Saya pertama kali pergi ke seminar di Etomi yang membuat saya berubah pikiran adalah pada saat saya mendengar lecture pembicara dari Pak Hangkil. Kujung 제일 와닿았던 게 수입에 맞춰서 지출을 정하는 게 아니라 지출을 먼저 정하고 그에 맞는 수입을 벌수 있는 방법을 찾아라라는 거였어요. Yang membuat saya sangat terkesan yaitu pada saat Pak Hangkil bilang
jangan menentukan pengeluaran dari penghasilan yang kita dapat, tapi atur dulu, di set dulu pengeluaran berapa yang mau kita pergunakan pada saat itu, baru kita membuat target berapa penghasilan yang mau kita hasilkan. 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었는데 회장님 강의를 듣고 인생 시나리오를 적어보기 시작했습니다. Pada saat dengar itu saya langsung terbuka dan saya karena belum pernah mendengarkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Biasanya kan kita selalu bilang diatur pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang kita dapat. Sejak mendengar itu saya langsung pulang ke rumah dan membuat live scenario dari Etomi. 인생 시나리오를 적고 나서 내가 왜 행복하지 않았나를 알게 됐어요. Pada saat saya membuat menulis life scenario, saya baru menemukan poin yang mengapa saya selama ini tidak merasa bahagia atau merasa kekurangan. 제가 원하는 집, 원하는 취미, 가족들 용돈, 양육비 다 적다 보니까 저는 한 달에 3천만 원이 필요하더라고요. Setelah saya tulis rumah yang saya mau, terus habis itu semua kebutuhan, semua yang saya butuhkan itu dalam sebulan itu tidak sesuai dengan keadaan saya sekarang, dan yang saya butuhkan itu kira-kira sebulan itu harus menghasilkan sebesar 300 juta rupiah. 월급 받아서는 절대 행복해질 수 없는 사람이었던 거죠. Kalau pada saat itu saya cuman mendapatkan gaji per bulan, maka tidak mungkin bisa mencapai penghasilan seperti itu. 그런데 제가 이루고 싶은 이 꿈들을 이룰 수 있는 가능성이 바로 애터미에 있었습니다. Tapi apa yang saya inginkan, impian itu bisa tercapai di dalam Etomi ini. 이 꿈 속에는요, 아이들을 잘 살게 해주고 싶다라는 간절함이 있었어요. Di dalam impian saya selalu ingin sekali supaya anak-anak saya itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 그리고 저는 애터미 하기 전에 수학을 가르치는 일을 학교에서 하고 있었습니다. Saya sebelum menjalankan Etomi, saya bekerja sebagai guru matematika di sekolah SMA. 수학 선생이다 보니까 돈이 되는 구조, 마케팅 플랜을 확인했는데 확 이해가 된 거예요. Karena saya sebagai matematika guru matematika, maka saya sangat cepat untuk menghitung-hitung, dan saya begitu melihat marketing plan di Etomi, maka saya langsung bisa mengetahui, ini benar-benar bisa. 일단 가입비, 유지비가 없기 때문에 눈만 마주치면 전달하면 되겠다, 그 생각을 했습니다. Yang paling pertama adalah karena tidak ada biaya untuk membership dan tidak ada biaya per bulan, maka sangat gampang untuk saya untuk bisa memberitahu ke semua orang. 나 같은 소비자만 찾아낸다면 매출이 계속 일어나겠구나, 이걸 알아들은 거죠. Kalau misalnya saya mencari consumer seperti saya yang mempergunakan produk-produk Etomi, maka ini bisa jalan. 이건 제가 세 번째 석세스 아카데미에 참석했을 당시에 발표했던 인생 시나리오 발표예요. Ini pada foto ini pada saat saya menghadiri Success Academy seminar ketiga kalinya, dan saya pada saat itu maju ke depan panggung untuk menceritakan mengenai live scenario saya. 이때 제가 뭐라고 발표했냐면 저는 전 세계에 애터미를 알려서 글로벌 리더가 되겠습니다. 이렇게 발표를 했어요. Pada saat itu saya bilang begini. Saya akan menjadi global leader di Etomi dan menjadi leader untuk seluruh dunia. 근데 저는 한국말밖에 못 해요. Tapi saya cuma bisa bahasa Korea saja. 그런데 그리고 외국에 아는 사람이 한 명도 없었어요.
dan tidak punya kenalan satupun di negara lain.그런데 어떻게 그런 생각을 했을까요? Tapi bagaimana kok bisa punya pemikiran seperti itu? 무한단계 무한누적 시스템과 글로벌 원 시스템이 날 그렇게 만들어 주겠구나 확신이 있었습니다. Karena saya yakin sekali dengan global one marketing dan member tidak terbatas di Atomy bisa membuat saya seperti itu. 그런데 그렇게 성공을 꿈꾸며 시작한 사업이 정말 현실로 이루어졌습니다. Tapi karena saya selalu yakin akan hal itu dan itu bisa menjadi kejadian tercapai di kehidupan saya. 지금 여기에도 많은 글로벌 분들이 들어와 계시잖아요. Sekarang di sini pun banyak sekali partner saya sebagai global leader di meeting sini. 지금 오늘 오후에도 뉴질랜드와 호주하고 또 미팅이 있습니다. Nanti si setelah meeting itu setelah meeting ini saya sore akan ada meeting lagi untuk New Zealand dan untuk daerah Australia. 그리고 매달 첫 주에 하는 영어 미팅에는 말레이시아, 필리핀, 멕시코, 호주 등등의 많은 나라에서 미팅 참석을 함께 해주고 계세요. Dan setiap bulannya saya sebulan sekali selalu mengadakan meeting untuk Malaysia atau untuk negara-negara lain, Filipina, terus habis itu negara Meksiko dan lain-lainnya selalu punya schedule untuk meeting dengan negara-negara partner-partner saya di negara tersebut. 내가 외국에 아는 사람이 있건 없건, 영어를 할수 있건 없건, 그런 건 중요하지 않다라는 거죠. Walaupun saya tidak punya kenalan satupun di negara lain, tidak punya IMEI satupun di negara lain, dan saya tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa negara lain, saya cuma bisa bahasa Korea, tapi itu tidak penting. 그러면 지금부터 제가 어떻게 사업을 했는지 안내를 해드리도록 하겠습니다. Nah, mulai sekarang bagaimana saya menjalankan bisnis Atomy ini, maka saya akan membagikannya kepada Anda. 여러분, 요리를 잘 못하는 사람이 요리를 잘하려면 어떻게 해야 될까요? Kalau misalnya kita nggak bisa masak, tapi kita mau belajar masak, bagaimana apa yang harus kita lakukan? 바로 요리를 잘하는 사람의 레시피를 보고 그대로 따라하는 거예요. Maka pasti kita harus mengikuti resep sesuai dengan orang yang ahli masak itu. 방법만 정확하게 복제한다면 누구나 요리를 잘하게 될수 있습니다. Kalau kita bisa mengikuti resep sesuai dengan cara-cara orang yang ahli masak itu, maka kita juga bisa bisa melakukan masak juga seperti orang itu. 그러면은 애터미에서도 요리 잘하는 사람이 애터미에서 이제 먼저 성공한 사람이 되겠죠. Maka di Atomy juga sama. Kalau misalnya orang yang ahli masak itu adalah sebagai suksesor di Atomy, maka kita harus mengikuti cara dari para suksesor itu yang ada di Atomy. Maka kita juga bisa menjadi sukses. 많은 성공자들이 성공 레시피를 이야기해 주셨어요. Banyak banget para suksesor yang ada di Atomy selalu membagikan bagaimana caranya mereka bisa sukses di Atomy. 바로 애터미의 성공 레시피는 성공의 8단계와 에이코어 리스트입니다. Dan resepnya adalah 8 kesuksesan, cara 8 kesuksesan di Atomy dan 8 core di Atomy. 여러분들은 성공의 8단계와 에이코어 리스트 강의를 끊임없이 들으셔야 돼요. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sering dengar mengenai 8 kesuksesan, cara 8 kesuksesan di Atomy dan 8 core list di Atomy ini dengar berulang-ulang terus. 만약에 인도네시아어로 번역한 게 없다면 제가 이렇게 미팅할 때마다 한걸 유튜브로 올려놓을 거니까 그거를 반복적으로 들으시기 바랍니다. Kalau misalnya kita nggak ada di YouTube untuk yang bahasa Indonesia, maka pada saat meeting seperti ini, saya akan menaruh di YouTube, maka saudara-saudara bisa langsung lihat di YouTube.
그리고 여러분들이 요리 레시피가 있어도 이거 직접 안 해보면은 소용이 없잖아요. Kalau misalnya udah ada resep tapi nggak dilakukan, maka tidak ada efek sama sekali. 마찬가지로 성공 레시피를 알려드리지만 여러분들이 이거를 실천을 하셔야 돼요. Oleh sebab itu, kalau sudah ada resep, maka harus diikuti dengan tindakan. 바로 그게 여러분들이 성공자의 길을 따라가고 성공자의 습관을 복제하는 길입니다. Itu adalah bagaimana kita bisa mengcopy para para suksesor punya resep, punya cara. 영국의 시인이자 비평가인 존 드라이든은 이런 말을 했습니다. Nah, John Dryden dari mempunyai kata-kata. 처음에는 우리가 습관을 만들지만, 그 다음에는 습관이 우리를 만든다. Pertama kita membuat kebiasaan, tapi lama-kelamaan kebiasaan itu akan membuat kita. 습관의 중요성이자 아주 무서움을 표현하는 말이에요. Kebiasaan habitat itu adalah salah satu efek yang sangat menakutkan. 여러분들이 성공을 해서 성공자가 되는 게 아니라 성공자의 습관을 가져가다 보면 어느 순간 성공을 할수 있다라는 거죠. Sebenarnya kita kalau sukses itu bukan langsung jadi sukses, tapi karena kita mengikuti cara-cara para orang sukses dan menjadikan cara itu sebagai kebiasaan dari hidup kita, maka kita bisa mengikuti sesuai jalan para suksesor itu. 결국 여러분들이 좋은, 멋진 인생을 살고 싶다면 그렇게 좋은 습관을 만들어 가셔야 됩니다. Apabila Anda ingin menikmati hidup Anda dan menikmati kesuksesan, maka Anda harus mengikuti kebiasaan yang baik, kebiasaan untuk bisa menjadi sukses. 성공으로 가는 기적의 습관, 바로 에이코어 리스트인데요. 이걸 매일 체크하면서 성공 습관을 한번 만들어 보시면 좋을 것 같습니다. Nah, kebiasaan dari kesuksesan itu adalah 8 core list ini, dan apabila setiap hari Anda mengikuti 8 core list ini, maka kesuksesan itu akan datang pada Anda. 성공 습관을 내 걸로 만든다면 여러분들은 반드시 애터미에서 성공자가 되실 수 있습니다. Apabila kesu, kes, apa, apabila kesuksesan, cara kesuksesan ini Anda lakukan, maka Anda pasti bisa sukses di Atomy. 이거는 이제 한 런던의 대학교에서 연구한 건데, 새로운 습관이 만들어질 때까지 66일이 걸린대요. Nah, ini adalah dari Universitas di London. Ini mengenai psikologi dan dikatakan bahwa untuk membuat kebiasaan baru itu sampai bisa menjadi bentuk dari kehidupan kita itu diperlukan sekitar 66 hari. 66일 동안 집중 몰입해서 하나의 습관을 만들면 이제 그걸 계속 이어갈 수 있는 거죠. Selama 66 hari, apabila kita fokus terus untuk melakukan kebiasaan ini, maka berikutnya, maka ini akan menjadi bagian dari hidup kita. Acorn List 중에 이미 습관이 된 것도 있지만 안된 것도 있으실 거예요. Sebenarnya dari 8 core list ini, ada beberapa yang sudah menjadi kebiasaan dari kita, tapi ada juga yang belum menjadi kebiasaan dari hidup kita. 그러면 습관이 다 잘안된 거는 하나씩 하나씩 습관을 66일 동안 내가 지켜보자 마음 먹고 습관을 바꿔가 보시는 도전해 보시면 좋을 것 같습니다. Di list itu yang tidak bisa menjadi kebiasaan kita, maka kita mencoba untuk selama 66 hari menambahkan kebiasaan itu dalam hidup kita dan supaya kita merasa terbiasa dengan kebiasaan itu. 저도 아침에 일찍 일어나는 게잘안 돼서 굉장히 20살 때부터 노력을 많이 했었거든요. Saya sebenarnya salah satu kebiasaan yang sangat susah untuk diubah adalah dari umur 22 tahun saya sangat susah untuk bangun pagi. 그런데 매일매일
일찍 일어나려고 알람을 켜놓고 생활하다 보니까 몇 년이 지난 다음에는 알람 없이 그냥 일어나지더라고요. Pada saat itu saya memasang alarm supaya saya bisa bangun pagi. Setiap hari saya pasang alarm. Nah, setelah beberapa tahun tanpa alarm pun saya bisa bangun pagi.습관이 된 거죠. Itu sudah menjadi kebiasaan.지금은 몇 시에 자더라도 항상 아침에 일찍 일어납니다. Setiap hari pada saat sekarang, setiap hari setiap jam 6 pagi langsung otomatis saya bangun. 여러분들이 바꾸려고 마음만 먹으신다면 충분히 가능하다고 생각합니다. Apabila Anda benar-benar ingin berubah dari hati Anda, maka kalau Anda berusaha, pasti bisa berubah.성공자의 습관 복제할 준비 되셨나요? Apakah Anda siap untuk mengikuti kebiasaan dari para suksesor? 처음에는 쉽지 않으실 거예요. Untuk pertama kali, pasti sangat sulit. 그리고 지금까지 살면서 여러분들이 해보지 않았던 노력이 필요하실 수도 있습니다. Mungkin sampai sekarang di dalam kehidupan Anda yang belum pernah Anda lakukan, sekarang harus Anda tambahkan untuk kehidupan Anda. 하지만 그 방법은 분명히 여러분의 성공을 보장합니다. Tapi apabila Anda bisa melakukannya, pasti dijamin Anda bisa menjadi sukses. 성공하는 기적의 습관 에이코 리스트 지금부터 하나씩 말씀드릴게요. Nah, untuk kesuksesan 8 core list, saya akan menyebutkannya satu persatu dari sekarang. man약에 에이코 리스트 체크리스트가 없으시면 제가 끝나고 전달 드리도록 하겠습니다. Kalau tidak ada, maka setelah selesai saya akan memberitahu. 먼저 첫 번째 책 읽기 습관인데요. 하루 1%만 투자하세요. Yang pertama adalah membaca buku. Kebiasaan untuk membaca buku. Jadi dalam satu hari invest 1% dari hari Anda untuk membaca buku. 하루에 1%면 15분이거든요. 1% dari satu hari adalah 15 menit. 15분 책 읽기 어렵진 않지만 마음 먹지 않으면 실천하기 힘든 거예요. Sebenarnya untuk membaca buku setiap hari 15 menit itu tidak terlalu sulit, tapi untuk melakukannya itu sebenarnya tidak gampang. 정말로 책 읽기로 생활이 변할까요, 인생이? Apakah Anda pikir dengan membaca buku saja kehidupan Anda bisa berubah? 이 경험해 보신 분은 알겠죠. Apabila Anda mempunyai pengalaman dalam hal ini, Anda bisa tahu apakah bisa berubah. 저는 실제로 경험을 했고 많은 성공자분들이 이야기를 하고 있습니다. Saya sudah punya pengalaman dan saya sudah mengalami, jadi saya bisa mengatakan bahwa ini bisa merubah hidup Anda. Dan bukan hanya saya, tapi para suksesor juga mengatakan yang sama. 그런데 어떤 분은 알지만 실천하지 않고 또 어떤 분은 에이, 그렇게 한다고 되겠어? 라고 생각하실 수도 있어요. Kebanyakan orang berpikir tidak bisa melakukannya sepenuhnya, atau ada juga orang yang berpikir, oh masa bisa sih mengubah menjadi sukses? 아까도 말씀드렸지만 요리 잘하고 싶으면 요리 잘하는 사람 레시피 따라 하셔야 돼요. Seperti yang saya bilang sebelumnya, apabila Anda mau sukses, maka Anda harus mengikuti resep dari para orang sukses. 성공하고 싶으면 성공자의 안내대로 가야 되겠죠. Apabila mau menjadi sukses, maka Anda harus berjalan sesuai dengan arah yang ditunjukkan para suksesor. 저는 성경을 지금 1년째 읽고 있어요. Saya sekarang membaca, untuk pertama saya membaca buku mengenai agama, Holy, itu selama setahun. 처음에는 10분, 15분 읽기 시작했는데 지금은 1시간, 2시간씩 읽습니다. Pertama saya membaca sekitar 10 sampai 15 menit, tapi sekarang saya membaca sekitar 1 sampai 2 jam. 습관이 된 거죠. Ini menjadi kebiasaan, karena kebiasaan.
그리고 이제 여기 적혀져 있는 많은 책들은 제가 꿈과 목표 설정, 이제 한국 번역이 안된 책들도 있는데 제가 이제 외국 책들은 다 영어로 적어 놓은 거예요. Dan ini adalah list-list data buku yang saya baca selama ini. Beberapa itu ada yang dalam bahasa Korea, tapi ada juga yang buku dari negara lain dalam bahasa Inggris. Ini buku-buku yang bagus untuk dibaca. 이 책들은 대부분 꿈과 목표 설정, 태도에 관련된 책들이에요. Sebenarnya buku-buku ini isinya semuanya adalah mengenai cara kita berperilaku dan bagaimana kita berpikir, kemudian untuk target kehidupan. 저보다 더 성공하신 임페리얼님께서 소개해 주신 책이고, 임페리얼님, 이더그 임페리얼님께서 강조하시는 게 에이코어 리스트니까 꼭 실천해 보시기 바랍니다. Ini adalah yang dianjurkan oleh Imperial Master Ideku, dan karena dia sudah sukses terlebih dahulu, oleh sebab itu kita bisa mengikuti cara dia di 8 core list ini. 네, 그 다음 설명드릴 두 가지 습관은요, 매일매일 결단을 위해 필요한 습관입니다. Dan yang berikutnya, kebiasaan yang mesti kita buat adalah setiap hari harus membuat keputusan. 바로 VOD 시청과 미팅 참석입니다. Yaitu keputusan untuk mendengar VOD, video mengenai etomi, dan juga meeting. 목표나 계획은 변할 수 있어도 결단은 절대 흔들려서는 안 됩니다. Kalau misalnya untuk tujuan, tujuan itu selalu bisa berubah. Target itu selalu bisa berubah, tapi kalau untuk keputusan yang pasti itu tidak bisa diubah. 근데 많은 분들이, 파트너분들도 애터미 한다고 말해놓고, 나 못하겠어. 흔들리죠. Banyak orang yang pertama kali bilang, oh saya mau melakukan etomi, tapi begitu setengah jalan selalu bilang, oh saya nggak bisa. 그런데 저도 그렇게 흔들리는 순간 저를 잘 붙잡아준 게 바로 VOD 시청이었습니다. Saya juga dulu pernah merasakan seperti itu, dan setiap kali saya merasa goyang, saya yang bisa memegang saya selalu kuat adalah video dari Etomi. 특히 처음에는 사람 만날 용기도 없고 만날 사람도 없더라고요. 그래서 VOD 강의만 주구장창 들었던 것 같아요. Apalagi untuk pertama kali saya sebenarnya tidak punya orang yang siapa yang mesti saya ketemui dan tidak banyak orang yang saya tahu. Maka saya banyak menggunakan waktu saya untuk mendengar video Epomi. 그런데 이 방법이 결국 성공자의 길을 잘 습득할 수 있는데 큰 도움을 주었습니다. Tapi dengan cara ini sangat bagus untuk membuat saya semakin yakin mengenai kesuksesan di Atomi. 또 초기 사업자분들은요, 이 VOD를 통해서 회사, 제품, 어떤 거라도 회사에 대해서 더 확실히 알아볼 수 있고 그만큼 비전을 가지실 수 있습니다. Apalagi untuk Anda yang pertama kali mengikuti menjalankan Etomi untuk pertama-tama, itu dianjurkan untuk mendengarkan video ini sering-sering, karena apalagi marketing plan dan produk, karena dari situ dia akan bisa mengetahui lebih banyak. 코로나 이후에는 세미나도 동시 통역으로 진행이 되고 또 채널 애터미나 공식 유튜브 채널에 각 나라의 언어들로 번역이 된 컨텐츠들이 많으니까 그걸 잘 활용해 주시면 좋을 것 같아요. Apalagi sejak pandemik ini, banyak seminar-seminar di Etomi dan video-video dari kantor pusat Etomi itu mempunyai teks dalam bahasa-bahasa negara lain seperti Indonesia atau Inggris. Nah, kita bisa mempergunakannya sebanyak-banyaknya. 나에게 용기를 주는 성공자들 강의를 듣고 매일 결단하시기 바랍니다. Saya harap Anda bisa mendengarkan banyak cerita dari suksesor-suksesor di Etomi videonya, dan Anda bisa memutuskan setiap hari mengenai Etomi ini supaya lebih yakin dan tidak goyang lagi. 특히 이더그 임페리얼님은요, 성공의 8단계랑 오토 판매사 강의를 100번씩 들으라고 말씀하셨어요.
Apalagi saran dari ideku Imperial untuk mendengarkan 8 kesuksesan dan juga Auto Sales Master itu setiap hari lebih dari setiap hari dan dengar juga lebih dari 100 kali. 그리고 성공자들의 VOD를 보다가 제가 결심하게 된 내용이 하나 있습니다. Dan setiap saya mendengarkan suksesor-suksesor punya cerita, saya memutuskan sesuatu. 바로 몰입하라, 그리고 대가를 지불하라. 1만 시간의 법칙이었어요. Yaitu harus fokus dan juga kita harus bisa memberikan keputusan dan juga harus menggunakan waktu 10.000 jam di Etomi. 1만 시간의 법칙이라는 건 내가 어떤 분야에서 최고가 되기 위해 1만 시간을 채워야 된다는 거예요. Sebenarnya 10.000 jam itu berlaku bukan hanya Etomi, tapi juga untuk setiap profesi. Untuk menjadi profesional dalam setiap profesi itu diperlukan 10.000 jam. 그래서 내가 1만 시간을 채우면 월한 달에 1,000만 원 버는 성공자가 될수 있겠구나 이런 생각이 들었습니다. Dan saya pada saat itu berpikir, oh apabila saya memenuhi 10.000 jam ini, maka saya bisa cepat menjadi sukses. 1만 시간을 채우기 위해서 계산을 해보니까 제가 하루도 쉬지 않고 하루에 15시간 정도 애터미 일을 하면 2년 동안 1만 시간을 채우겠더라고요. Dan setelah saya hitung-hitung, apabila setiap hari tanpa henti itu diperlukan misalnya 15 jam per hari, maka dalam 2 tahun itu memenuhi 10.000 jam. 그래서 잠도 줄이고 휴가도 안 가고 TV도 안 보고 매일매일 하루에 15시간 이상을 채우기 위해서 노력을 했습니다. Oleh sebab itu saya berpikir 15 jam sehari yang artinya saya harus mengurangi waktu tidur saya juga tidak pergi berlibur dan mengurangi hal-hal yang tidak penting untuk mengisi 15 jam per hari dan saya hanya fokus di ekonomi. 그러면은 1만 시간을 채웠을 때 제가 과연 원하는 성공을 했을까요? Dan apakah menurut Anda setelah saya memenuhi 10.000 jam ini saya bisa mendapatkan kesuksesan yang saya inginkan di ekonomi? 네, 했습니다. 야, saya bisa. Saya memenuhi. 1년 동안은 수입이 보이지 않았지만 그래도 꾸준히 내가 목표한 대로 하루 15시간씩 애터미에 집중하다 보니까 1만 시간을 채운 2년이 될 때쯤 제가 리더스 클럽에 들어갔습니다. Selama setahun, dalam setahun itu memang tidak kelihatan hasil yang besar, tidak ada hasil yang besar. Tapi setelah saya memenuhi 10.000 jam, yaitu sekitar 2 tahun, saya langsung masuk ke Leaders Club di Etomi. 이렇게 두 번째 습관인 성공자의 VOD를 보는 것, 교육이 되고 또 성공자의 모습으로 내가 복제가 되는 습관이라고 할 수 있습니다. Oleh sebab itu, dengan melihat video dari para suksesor dan mengikuti cerita dan kesuksesan mereka, maka bisa mengarahkan saya ke arah kesuksesan. 그리고 세 번째 습관은 미팅 참석입니다. Dan kebiasaan yang ketiga adalah meeting. 여러분 지금 요것도 미팅 참석하고 계신 거죠? Seperti sekarang ini adalah juga meeting. 코로나 시기에 미팅 참석을 어떻게 해요라고 생각하시는 분도 있지만 마음만 먹으면 얼마든지 할 수 있습니다. Saya banyak mendengar pertanyaan pada saat corona gimana caranya bisa meeting. Tapi menurut saya kalau Anda punya keinginan pasti bisa. 저는 오히려 더 미팅 참석하기가 쉬워졌다고 생각을 해요. Kalau menurut saya justru karena pandemi ini membuat meeting menjadi lebih gampang. 예전에는 미팅 참석하기 위해서 이동을 해야 됐지만 지금은 영상통화, 화상회, 유튜브 스트리밍 등 정말 다양하게 활용할 수 있는 게 많죠. Kalau dulu untuk mengikuti meeting saya harus pergi ke daerah itu atau ke tempat itu.
Nah, tapi sekarang dengan online saya bisa mengikuti meeting kapanpun dan banyak caranya, walaupun dari YouTube, Zoom, atau dari cara-cara online lainnya.게다가 글로벌 사업인 애터미 사업에서는 이 온라인 미팅이 훨씬 더 중요할 것 같습니다. Apalagi untuk global bisnis sekarang ini, untuk online meeting ini sangat penting. 미팅은 제품으로 그리고 시스템으로 초대를 할수 있는 자리예요. Meeting itu adalah untuk memperkenalkan mulai dari produk dan juga membuat sistem. 그리고 사업자분들에게는 공부를 하고 다시 열정을 주유하는 자리이기도 합니다. Dan untuk para atau means yang melakukan bisnis itu bisa membuat mendapatkan info-info dan juga memberikan semangat. 미팅에 꾸준히 참석하시면서 소통의 중요성을 배우고 혼자가 아니라 함께 했을 때그 에너지, 시너지를 스스로 느끼셔야 돼요. Apabila Anda sering mengikuti meeting-meeting di Atomi, maka Anda akan bisa merasakan komunikasi dengan member-member itu sangat penting dan juga memberikan energi yang bagus dan sinergi dari tim Anda itu. 밖에 나가면 잘한다, 잘한다 하는 사람보다 거절하는 사람이 훨씬 많죠. Karena kalau misalnya kita keluar, Pak, kita memberitahu mengenai Atomi, pasti banyak kita menerima penolakan daripada menerima misalnya, oh iya bagus-bagus, tapi pasti kita juga banyak ditolak.혹시 거절받고 나면은 집에서 누워가지고 울면서 연락도 안 받고 그러시진 않으세요? Apakah Anda di sini pernah ditolak sampai terus habis itu pulang ke rumah terus menangis dan merasa sedih? 거절은 어차피 받게 되어 있어요. 그래서 우리는 거절의 벽을 넘어서야 합니다. Penolakan itu adalah keharusan yang kita terima dan kita harus melewati tembok dari penolakan tersebut. 거절받은 상처를 치유하고 다시 한번 일어설 수 있는 용기를 얻는 게 바로 미팅입니다. Dan untuk penolakan yang kita terima dan supaya kita bisa bangkit lagi dan membuat hati kita itu menjadi baik kembali, itu adalah tempatnya adalah di meeting. Karena kita bisa memberikan semangat lagi di meeting tersebut. 네. 네트워크 마케팅 역사가 미팅의 중요성을 증명해주고 있어요. Pada di sejarah network marketing itu menyebutkan meeting itu sangat penting. 모든 애터미 말고도 모든 네트워크 마케팅 회사에서 이 미팅 참석을 굉장하게 중요하게 얘기를 합니다. Bukan hanya di Atomi, tapi di semua perusahaan network marketing itu selalu menganggap meeting itu sangat penting. 그런데 애터미만큼 미팅 시스템이 정말 잘 되어 있는 데가 없어요. Tapi meeting seperti di perusahaan di Atomi itu yang sangat bagus itu belum ada perusahaan lain yang bisa mengikutinya. 그래서 스폰서가 없어도 성공하시는 분들이 애터미에 있는 이유가 바로 그거입니다. Oleh sebab itu, kenapa di Atomi banyak orang yang tidak mempunyai sponsor pun bisa sukses di Atomi? 근데 여러분들이 이렇게 미팅을 진행해주는 스폰서까지도 있으니까는 얼마나 행운이에요. Tapi untuk yang di sini kita mengadakan meeting dan mempunyai sponsor itu adalah sebuah 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 lucky untuk Anda. 저는 언어가 안 되기 때문에 여러분들하고 자주 미팅을 하기가 힘들어요. 통역이 있어야만 하니까. Sebenarnya saya karena kebatasan dari bahasa, saya ingin mengadakan meeting lebih sering kepada Anda, tapi karena kebatasan bahasa ini, maka saya tidak bisa terlalu sering dan saya memerlukan seperti translator untuk bisa meneruskan kata-kata saya.근데 이렇게 언어가 되는 상위 스폰서분들하고 자주 상담하시면서 미팅 만들어 가시면 좋을 것 같습니다. Oleh sebab itu, Anda bisa mengadakan meeting dengan sponsor-sponsor Anda yang langsung, dan bisa mengadakan komunikasi dengan sponsor Anda dan sering mengadakan meeting-meeting itu adalah yang saya anjurkan.저도 여러분들만 좋으시면 이렇게 통역을 이용해서 자주 찾아뵙도록 하겠습니다.
Apabila Anda menginginkan dan Anda ingin saya bisa mengadakan meeting seperti ini lebih sering melalui translator dengan translator dan supaya bisa membantu Anda. 네, 그리고 회장님께서는 이렇게 말씀하셨어요. 애터미를 하기 위해서는 아무 조건이 필요 없는데 딱 하나 조건이 필요하다고. Dan seperti Pak Hangkil pernah bilang, untuk melakukan bisnis Etomi itu tidak diperlukan syarat apapun. Hanya satu syaratnya. 그건 바로 애용자가 되는 겁니다. Yaitu adalah sebagai pemakai di Etomi. 이거 절대 놓쳐서는 안 돼요. 네 번째 습관이 바로 제품 애용입니다. Ini nggak boleh sampai terlewatkan karena kebiasaan nomor 4 adalah sebagai pemakai produk di Etomi. 제품 애용이나 애용이라는 건 단순 사용의 의미가 아니라 감동받고 사랑하는 거예요, 제품은. Bukan hanya sebagai pemakai memakai-makai produk Etomi, tapi kita benar-benar suka dengan produk ini dan membuat kita benar-benar mencintai produk ini. 제가 애터미 사업을 한 번에 결정할 수 있었던 거는 3년 동안 애터미 사업을 안 했지만 제품을 애용하고 있었기 때문이라고 생각해요. Saya memutuskan untuk melakukan bisnis Etomi ini karena sebenarnya saya pemakai dari produk Etomi ini selama 3 tahun sebelum saya melakukan bisnis. Dan karena saya sangat menyukai produknya, maka lebih gampang untuk saya untuk melakukan bisnis Etomi ini. 우리 회사는 가입비랑 유지비가 없죠. Di Etomi tidak ada biaya untuk registrasi dan tidak ada biaya untuk per bulanan. 그래서 회원 가입을 한다고 매출이 올라오는 게 아니에요. Maka setiap orang yang menjadi member di Etomi cuman register saja, maka mereka tidak bisa mendapatkan apapun sebenarnya. 결국 우리가 돈이 되려면 내가 얘기하지 않아도 알아서 물건을 사 쓰는 나 애터미 제품 아니면 안 된다 하는 애용자를 만들어야 되는 겁니다. Maka apabila kita mau menghasilkan uang di Etomi, maka kita harus mempunyai pemakai yang benar-benar suka dengan produk Etomi. Karena pemakai ini, dia tidak bisa menggunakan produk lain, hanya bisa menggunakan produk Etomi aja. Dan kita memerlukan para pemakai seperti ini. 특히 제 파트너, 남자 파트너들 중에 이런 실수를 많이 하시는 분들 계신데 애용자가 아닌 상태에서 애터미 비전을 보시고 사업을 시작하신 거예요. Banyak para bisnis-bisnis yang lelaki, partner saya, mereka melakukan kesalahan seperti ini. Memberikan vision mengenai bisnis Etomi sebelum mereka memakai produk Etomi. 근데 회원 가입도 엄청 잘 시키시고 초대도 되게 잘하세요. Tapi banyak register member banyak sekali dan juga banyak mengundang orang. 근데 매출이 없어. Tapi tidak ada income sama sekali, tidak ada pendapatan dari Etomi sama sekali. 사람 수에 비해서 매출이 없고 소비자 그룹이 안 만들어지니까 돈이 안 되는 거예요. Apakah Anda tahu kenapa? Karena tidak ada pemakai satupun dari grup mereka itu. 그런데 어떤 할머니는 사업할 생각도 없어. Tapi pada suatu ibu-ibu, mereka tidak punya kemikiran untuk menjalani bisnis Etomi sama sekali. 그런데 제품이 좋아서 막 주변에 얘기를 하는 거예요. Tapi ibu ini sangat menyukai produk Etomi. Dia sangat menyukai produk Etomi dan dia memberitahu teman-temannya mengenai produk ini. 근데 어느 순간 돈이 되고 있는 거예요. Dan pada suatu hari, ibu ini malah bisa mendapatkan penghasilan dari Etomi. 물론 그렇다고 소비자만 하라는 건 아니지만 이 두 가지를 반드시 다 같이 하셔야 된다는 걸 말씀을 드리는 겁니다. Tentu saja bukan hanya pemakai-pemakai saja, tapi juga dari dua cara itu harus dikombinasi. 일단 애용이 기본, 그 다음에 비전을 전달하세요.
Yang pertama adalah pemakai. Pemakai itu adalah basic, dan kedua adalah yang kedua adalah memberikan vision.자, 어떤 분들은 참 소비자를 잘 만드시는 분도 있고, 어떤 분은 사업자를 잘 만드시는 분들도 계세요. Ada orang yang gampang untuk mencari pemakai, tapi ada juga orang yang gampang untuk memberikan vision. 근데 사업 설명은 거창한 게 아니에요. 여러분들이 생각하는 애터미의 비전을 전달하시면 됩니다. Tapi Anda tidak perlu memberitahu, menceritakan mengenai marketing plan yang sangat ribet, yang sangat mewah, tapi Anda hanya tinggal memberikan vision dari Atomy itu sendiri. 어떤 분은 내 노후 때문에 애터미 사업을 하시는 분들도 있을 거고, 어떤 분들은 자식들 때문에 애터미 사업 하시는 분도 계실 거예요. Karena setiap orang mempunyai alasan yang berbeda. Ada orang yang melakukan Atomy karena untuk masa depan, untuk passive income. Ada juga yang orang melakukan Atomy ini untuk anak mereka. 어쨌든 각자가 느끼는 비전이 다 다를 겁니다. Karena setiap orang yang merasakan vision dari Atomy itu berbeda-beda. 뭐 연세가 드신 분들한테는 우리 노후 대책이 될수 있다. 애터미 사업으로 노후 대책하자. 이렇게 전달을 하고 뭐 아이 엄마들한테는 우리 아이의 미래를 위해서 함께 해 보자. 이렇게 얘기를 하면 되겠죠. Ada orang yang sudah berumur berpikir bahwa oh mari kita kita bisa membuat pendapatan pasif dari Atomy ini. Dan ada juga ibu-ibu muda yang berpikir oh saya mau membuat untuk masa depan anak-anak saya. Jadi semua alasannya itu berbeda-beda. 그래서 제품 애용을 하면서 소비자를 만들고 이렇게 비전을 전달을 하면서 사업자를 만드시면 됩니다. Oleh sebab itu, jadi dengan memberitahu mengenai info produk dan membuat pemakai pencinta dari produk Atomy. Itu pertama, dan kedua adalah menjelaskan mengenai marketing plan dari Atomy untuk memberikan vision kepada orang lain. 그런데 내가 말한다고 전부 다 그래 같이 사업하자 하진 않겠죠. Walaupun saya bilang ke banyak orang, tapi nggak semua orang selalu bilang, semuanya bilang, oh ayo ayo melakukan bisnis ya Tommy. 안 한다는 사람은 그냥 내비두시면 돼요. Banyak orang juga yang nggak mau melakukan bisnis Tommy, itu nggak apa-apa, biarkan saja mereka. 누가 할지 안 할지 모르니까 매일매일 해보라는 거예요. Karena kita tidak tahu siapa yang bakal melakukannya atau siapa yang tidak bakal melakukannya, maka kita hanya bisa setiap hari memberitahu ke orang-orang. So, 거절하는 사람은 소비자로 남겨놓고 함께하고 하겠다는 사람은 센터로 초대하고 이렇게 미팅에 초대하고 하시면 되는 겁니다. Dari situ orang yang menolak dia bisa menjadi hanya sebagai pemakai. Tapi ada orang yang merasa mau melakukannya, maka kita bisa mengajak mereka ke meeting atau ke center. 그다음 여섯 번째 습관은요, 소비자 전달이에요. Dan untuk kebiasaan yang keenam adalah memberitahu mengenai consumer atau pemakai. 아까 사업 설명은 비전을 전달하라는 거라면, 요거는 제품을 전달했는가예요. Seperti yang tadi adalah memberitahu mengenai marketing plan itu untuk vision, tapi yang sekarang ini adalah memberitahu mengenai info produk itu untuk membuat pemakai. 지금 코로나19 이후에 온라인 시장이 굉장히 더 커졌어요. Sejak pandemi ini online market itu menjadi sangat besar. 지금 전 세계적으로 온라인 마켓이 엄청 성장하고 있습니다. Di seluruh dunia sekarang online market itu sangat besar. Atomy 역시 마찬가지로 온라인 마켓이죠. Dan Atomy juga salah satunya karena Atomy adalah online market. 저는 코로나 시기가 소비자 볼륨을 늘릴 수 있는 기회라고 생각합니다. Dan saya selalu berpikir sejak pandemi ini adalah kesempatan untuk membuat semakin banyak online consumer.
그리고 그 페이스북이나 여러 가지 SNS를 통해서 글로벌 분들도 애터미에 회원가입을 하시고 관심을 가지시는 분들이 굉장히 많으세요. Dan melalui seperti SNS, seperti Facebook atau Insta, itu banyak kita bisa menarik banyak perhatian dari para pemakai.저 역시 코로나 이후에 새로운 오토 소비자 컨택을 위해서 다시 열심히 뛰고 있습니다. Dan sejak pandemik ini, saya juga melakukan banyak cara baru untuk mencari para konsumer baru.근데 사람들이 만나는 걸좀 꺼려해요. Dan banyak orang yang tidak mau ketemu. 그래서 각 사람들 관심에 따라서 톡방을 따로 만들어서 운영을 하고 있습니다. Dan oleh sebab itu saya membuat chatting room sesuai dengan kebutuhan mereka. 다이어트에 관심이 있는 소비자들은 다이어트 방, 뷰티에 관심이 있는 소비자들은 뷰티 방, 그리고 뭐 0이면서 애터미 사업에 관심 있는 분들은 영 리더 방, 이런 식으로 만들어서 각자가 원하는 정보를 따로따로 주고 있어요. Seperti misalnya orang yang mempunyai perhatian dalam beauty, saya membuat beauty chat room. Orang yang mempunyai perhatian dalam diet, saya membuat chat room dalam untuk diet. Dan orang yang tertarik dengan bisnis Atomy, saya membuat chat room untuk yang bisnis Atomy. Jadi saya memberi info itu sesuai dengan kebutuhan mereka. 사람들은 자신이 관심 있는 거에만 좀 집중하는 경향이 있죠. Sebenarnya orang hanya bersifat dia dia tertarik dengan apa yang menurut dia itu menarik.처음에 다 같이 몇백 명 모아놓고 막 정보를 줬던 것보다 이렇게 그룹별로 나눠서 관리를 하니까 서로도 소통도 잘 되고 전달이 잘 되더라고요. Daripada membuat grup yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya berapa ratus orang jadi satu, tapi dengan membuat spesifikasi grup seperti ini, maka sangat gampang untuk saya untuk berkomunikasi dan menjadi lebih dekat dengan mereka.본인들이 관심 있는 제품을 소개해서 소비자를 만들고 그 소비를 통해 어떻게 수입이 되는지를 설명해서 오토 소비자까지 만들고 사업자까지 나온 분도 계십니다. Dan saya selalu memberikan info-info produk apa yang membuat mereka tertarik, dalam bidang apa yang tertarik, dan juga membuat mengajarkan mereka bagaimana supaya bisa mendapatkan penghasilan cashback dari Atomy, kemudian dan membuat mereka menjadi auto consumer. Dan dari situ ada juga orang beberapa yang kemudian beralih tertarik dalam bisnisnya Atomy. 그리고 일곱 번째 습관은 상담입니다, 상담. Dan untuk yang ketujuh itu adalah kebiasaan untuk selalu berkonsultasi. 여러분들이 지금 당장 스폰서 도움이 필요 없다고 상담을 안 하실 수도 있어요. Mungkin Anda sekarang berpikir, oh Anda tidak memerlukan pertolongan atau konsultasi dari sponsor. 그런데 스폰서랑 친구처럼 매일매일 연락하는 게 되게 중요해요. Tapi saya menyarankan Anda untuk selalu berkomunikasi dengan sponsor Anda dan dekat dengan mereka seperti teman Anda sendiri. 오늘은 뭐 했는지, 파트너랑 어디 갔는지, 어떤 일이 있었는지 시시콜콜하게 다 이야기하시는 게 좋습니다. Apabila Anda bisa bercerita, misalnya setiap hari, saya hari ini pergi ke sini dengan partner saya, terus saya melakukan register berapa orang atau bercerita apapun kegiatan Anda dalam Atomy setiap hari, maka itu sangat membantu.근데 무슨 상담을 해야 될지 모르겠으면 그냥 오늘 점심 뭐 드셨어요? 이렇게 안부 전화라도 하세요. Tapi kalau misalnya Anda tidak mempunyai topik, tidak tahu apa yang harus Anda ngomong dengan sponsor Anda, cuma bisa Anda bisa hanya menanyakan hari ini makan siangnya, menunya apa? 왜냐면은 지금 당장은 스폰서 도움이 필요 없어도 여러분들이 스폰서 도움이 필요한 순간이 와요.
Karena pada saat sekarang ini mungkin Anda tidak memerlukan pertolongan dari sponsor Anda, tapi pada suatu hari pasti Anda memerlukan pertolongan atau konsultasi dari sponsor Anda itu.근데 나에 대해서 스폰서가 잘 모르면 상담해 주기가 되게 어려워요. Apabila sponsor Anda tidak tahu apapun mengenai Anda, maka suatu hari pada waktu mereka ingin memberikan saran atau konsultasi kepada Anda, itu akan sangat sulit. 저는 제사나 파트너가 정확히 몇 명인지 몰라요. Sebenarnya saya tidak tahu berapa banyak partner yang saya punya di bawah saya. 샤론 로즈 마스터가 40명이 넘으니까 뭐 다이아몬드 마스터도 몇백 명이 될 거고 세일즈 마스터는 1000명이 넘을 수도 있을 것 같은데 몇 명인지 모르겠어요. 몇천 명 되겠죠? Salon Rose Master는 sekitar 40 orang lebih sepertinya dan Diamond Master saya di bawah saya itu lebih dari 100 orang. Kalau untuk Sales Master mungkin lebih dari 1000 orang. 한분한분 전부 다 관리하고 애정을 쏟고 싶지만 뭐 저는 몸이 하나고 시간은 한정적이니까 한계가 있겠죠. Sebenarnya saya kepingin untuk selalu berkonsultasi dan komunikasi satu persatu dengan mereka, tapi karena saya hanya satu orang, maka itu tidak memungkinkan saya untuk melakukan semuanya. 하지만 세일즈 마스터라도 저한테 맨날 연락 오고 상담하고 하시는 분들은 제가 어떻게 도와드려야 될지 방향이 보여요. Tapi ada juga partner saya yang sebagai sales master, beberapa orang selalu menghubungi saya, dan setiap mereka menanyakan konsultasi atau menanyakan pertolongan dari saya bisa bisa membantu mereka. 그런데 1년 내내 연락 없다가 갑자기 스폰서님 저좀 도와주세요 하고 연락이 오면 그것도 세일즈 마스터가 제가 참 난감하더라고요. Tapi apabila salah satu partner itu tidak ada hubungan sama sekali selama setahun, tidak ada kabar, terus tiba-tiba datang menghubungi saya, oh sponsor tolong bantu saya. Pada saat itu saya juga bingung apa yang harus saya lakukan. 스폰서와 파트너가 소통이 아주 잘 원활하게 되는 조직이 잘 굴러갑니다. Dan apabila sponsor dan partner itu komunikasinya berjalan sangat lancar, maka jaringan mereka pasti bisa berkembang dengan baik. 그리고 기운을 주는 멘토를 찾으세요. Dan yang penting adalah selalu berikan saran yang bisa membangkitkan, yang memberikan positif energi. 제가 아까 긍정적이라서 이 자리까지 왔다고 말씀을 드렸죠. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pertama kali, karena positif energi yang saya selalu pergunakan itu bisa membuat saya sampai ke posisi sekarang. 여러분도 기운만 안 빠지고 으쌰으쌰 계속 가기만 하면 무조건 성공합니다. Dan apabila Anda selalu selalu berpikir positif dan selalu semangat dan tidak membuat membuat partner Anda down, itu maka pasti Anda bisa sukses sampai ke posisi ini. 아무리 능력이 있어도요, 금방 기운이 빠지고 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 하는 분들은 잘 성장이 안 되더라고요. Walaupun saya lihat walaupun orang yang sangat sangat hebat, tapi kalau mereka itu selalu merasa semangatnya turun dan turun dan turun-turun, maka pasti tidak bisa sukses. 그래서 그런 멘토를 찾으시면서 나도 그런 스폰서가 주어야 되겠다 생각하면 좋겠죠. Oleh sebab itu Anda harus memberikan kata-kata yang memberikan semangat kepada partner-partner Anda dan selalu memberikan positif energi kepada partner Anda. 사실 저 같은 경우는 스폰서 중에서는 제 기운을 막 주는 스폰서가 많진 않았어요. Sebenarnya dari sponsor-sponsor saya di atas yang selalu memberikan positif atau memberikan kata-kata yang baik itu tidak banyak sponsor yang bisa memberikan kata-kata seperti itu. 왜냐면 스폰서도 사람이기 때문에 왔다 갔다 하겠죠.
Karena sponsor juga sebagai manusia, pasti mereka juga merasakan merasakan naik dan turun, naik dan turun. 근데 저는 항상 저한테 긍정적이신 하나님이 있어가지고 안 흔들리는 거예요. Tapi bagi saya, karena saya selalu ada energi positif energi yang diberikan dari Tuhan dan saya, oleh sebab itu saya tidak merasa goyang. 여러분들도 여러분들을 절대 흔들리지 않게 만들어줄 그런 멘토를 찾으시기 바랍니다. Oleh sebab itu saya sangat menyarankan pada Anda untuk selalu selalu memberikan saran-saran yang baik kepada partner-partner Anda. 네, 에이코리스트의 마지막 여덟 번째 습관 만들기는 바로 신뢰 쌓기입니다. Dan untuk yang terakhir adalah kebiasaan nomor 8 adalah membuat hubungan baik. 저는 처음 1년은 진짜 열심히 했는데 수입이 안 늘었어요. Saya selama satu tahun benar-benar berusaha dan benar-benar bekerja keras, tapi pendapatan penghasilan saya itu tidak banyak ya, Tommy. 하루에 15시간씩 애터미만 하는데도 파트너보다 오토 판매사가 늦게 됐습니다. Saya mau walaupun saya menghabiskan waktu selama 15 jam per hari, tapi penghasilan lebih kecil dari saya. 그런데 그 다음 1년은 제가 리더스 클럽에 들어간 해예요. Tapi pada tahun berikutnya saya bisa masuk ke leaders club. 곰곰이 생각을 해봤어요. 왜 처음 1년은 속도가 안 났는데 그 다음 1년은 폭발했을까? Saya berpikir dengan teliti, kenapa pada tahun pertama saya tidak mendapatkan penghasilan, tapi pada tahun kedua itu seperti meledak penghasilannya menjadi banyak. 저는 한 번도 살아본 적이 없는 대구에서 사업을 시작해서요, 지인이 없었어요. Karena saya pas memulai bisnis ekonomi ini, saya tinggal di Daegu. Dan saya tidak mempunyai kenalan atau tidak mempunyai teman di sini. 길거리에서 컨택을 하면서 소비자를 만들어 갔습니다. Karena saya tidak mempunyai kenalan, saya maka di jalan, keluar ke jalan, itu memanggil orang yang tidak saya kenal untuk saya rekrut. 그러다 보니까 이 완전 남이었던 소비자들을 관리하면서 신뢰를 쌓아가는 시간이 필요했었던 거예요. Karena saya harus membuat consumer dari orang yang tidak saya kenal sama sekali, maka memerlukan waktu supaya saya bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. 그리고 이들하고 신뢰가 쌓인 다음부터 폭발하기 시작을 한 거죠. Dan sejak hubungan itu terjalin dengan baik dan kita semakin dekat dan semakin hubungannya semakin baik, sejak saat itu maka penghasilan saya itu semakin bertambah banyak. 자, 여러분들은 신뢰 쌓기를 통해서 명단부터 사업자까지 안내를 하셔야 돼요. Dan apabila dari menjalin hubungan baik ini, Anda harus memulai dari membuat nama list itu dan menghubungi mereka, membuat menjadi konsumer, kemudian mengarahkan mereka untuk menjadi bisnis partner Anda. 먼저 명단 작성을 하신 다음에 그 사람들을 소비자로 만들기 위한 신뢰 쌓기를 하고 소비자들을 회원가입을 시키고 회원가입을 시킨 사람들을 애용자로 만들고 그들을 오토 소비자 사업자로 만드는 과정으로 안내를 하는 겁니다. Mulai dari Anda membuat nama, list nama yang Anda kenal siapa saja dan membuat mereka menjadi consumer. Memberi info mengenai produk dan juga kemudian meregister mereka sebagai member. Kemudian kita akan menghubungi terus untuk memberi info-info sehingga mereka menyukai produk Atomy ini menjadi auto consumer supaya mereka bisa belanja sendiri di website atau di aplikasinya. Nah, dari situ maka kita bisa mengarahkan mereka perlahan menjadi business partner.
실내 쌓기가 잘 되어 있어야 이 과정으로 안내가 잘 돼요. Untuk bisa mencapai seperti ini, maka harus didasarkan dengan hubungan yang baik. 그러면 실내는 어떻게 쌓냐면요. 쉬워요. 그냥 미소 짓고 인사하고 또 상대방의 관심사에 대해서 많이 들어주고 말을 많이 하기보다 그리고 칭찬을 많이 하시면 돼요. Dan bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan mereka? Selalu tersenyum dan juga memberikan kata-kata yang baik dan juga selalu juga menceritakan atau mendengarkan apa yang mereka tertarik di bidang mana mereka tertarik. Nah, dari situ kita bisa gampang untuk berkomunikasi dengan mereka. 그러면 상대방이 나에 대한 호감도도 올라갈 거고, 그 신뢰의 점수가 올라가기 때문에 내가 어떤 말을 해도 나를 믿고 따라오게 될 겁니다. Dengan cara seperti itu, maka orang itu akan merasa kita lebih kenal baik, dan mereka merasa kita menjadi karena kita orang baik, dan mereka percaya dengan kita. Oleh sebab itu, maka mereka akan percaya apapun yang kita katakan. 저와 신뢰가 형성된 소비자가 제 말을 들어주기 시작하면서 관심자가 되고, 그 다음 세미나로 초대하니까 오게 되고, 그렇게 사업자가 되면서 저한테도 속도가 붙었던 거예요. Nah, dari situ karena saya mempunyai hubungan baik dengan konsumer saya dari mereka. Nah, oleh sebab itu begitu saya memberitahu mengenai Etomi, mereka bisa menangkap dengan baik. Dan juga begitu saya mengajak mereka untuk ke seminar atau ke meeting, maka mereka juga menganggap dengan sangat baik. Oleh sebab itu, dari situ akan sangat gampang untuk kedepannya untuk menjalankan bisnis Etomi ini. 신뢰가 바탕이 되면은요, 빠른 속도로 성장을 합니다. Apabila hubungan Anda didasari dengan hubungan yang sangat baik dan kepercayaan, mereka percaya dengan Anda, maka itu sangat gampang untuk Anda untuk bisa bisa sukses bersama di Etomi. 이건 제가 사업을 하면서 정말 많이 느낀 부분이고요. 애터미 사업에서 아주 중요한 핵심입니다. Ini adalah dasar yang sangat penting. Saya sudah mengalami banyak sekali di Etomi untuk bisa menjalin hubungan yang lama dengan partner Anda harus berdasarkan dengan kepercayaan. 자, 여러분들 여기까지 8가지 습관 잊으시면 안 돼요. Dari sini, saudara-saudara, jangan sampai lupa dari 8 kebiasaan di Etomi ini. 세상에서 가장 이기기 힘든 적은요, 바로 나 자신입니다. Sebenarnya musuh yang sangat besar yang harus saya menangi adalah diri saya sendiri. 나 자신을 이기기 위해서 에이코어 리스트를 매일매일 체크하며 동그라미 X를 쳐보는 거예요. Karena saya harus memenangkan dari diri saya sendiri, saya harus membuat mengecek at core 8 core list ini setiap hari untuk mengecek diri saya sendiri. 이더구 임페리얼님은 이 에이코어 리스트가 내 애터미 성적표라고 말씀하십니다. Seperti kata ideku Imperial, 8 core list ini bisa dibilang seperti rapot dari rapot di Etomi.이 동그라미가 많을수록 내 점수가 올라가는 거죠. Apabila saya banyak cek di 8 core ini, maka nilai saya akan bertambah. 1년, 2년 꾸준히 에이코어 리스트 동그라미로 채워나가신다면 성공 못하는 게 기적입니다. Apabila selama setahun dan 2 tahun Anda selalu ngecek di dalam 8 core ini setiap hari, maka selama 2 tahun itu Anda tidak mungkin tidak sukses di Etomi. 오늘부터 당장 마음 먹고 여러분의 애터미 사업 제대로 체크해 나가시면 좋을 것 같습니다. Mulai pada hari ini, Anda harus harus ber
bertekad hati dan selalu ngecek diri Anda sendiri di 8 core ini dan selalu mengecek untuk membuat kebiasaan di sini. 제가 이런 과정을 통해서 어떻게 인생을 바꿨는지 보여드릴게요. Saya akan memberi lihat kepada Anda dari proses-proses ini bagaimana hasil yang saya dapat. 저는 철저하게 성공의 8단계와 에이코어 리스트를 실천해서 이 자리까지 왔습니다. Saya selalu mengikuti 8 core list dan juga 8 kesuksesan selama saya menjalani Atomy dan ini adalah hasil yang saya dapat. 자, 워렌 버핏은 이렇게 얘기를 합니다. 당신이 잠자고 있는 동안에 돈이 생기지 않는다면 당신은 죽을 때까지 일해야 한다고. Seperti yang Warren Buffett bilang, apabila Anda tidak bisa membuat bagaimana uang itu masuk pada saat Anda tidur, maka Anda harus bekerja sampai pada saat Anda meninggal. 저는 지금 이 순간에도 시스템 소득이 발생하고 있습니다. Saya sampai sekarang ini, sampai saat ini pun saya sudah mempunyai penghasilan dari sistem saya. Warren Buffett이 말한 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 사람이 된 거죠. Seperti yang seperti kata Warren Buffett, walaupun saya sedang tidur, saya bisa penghasilan saya itu tetap masuk. 지금 이 순간에도 잠자는 동안에도 소득이 발생되는 일 여러분 포기하시겠어요? Apakah Anda mau menyerah dengan cara seperti ini? Walaupun Anda tidur, tapi Anda bisa mendapatkan penghasilan. 포기하시면 안 되겠죠. Jangan pernah menyerah. 자, 이거는 저의 애터미 사업 시작할 때부터 지금까지의 수입 그래프예요. Ini adalah penghasilan saya di Atomy. Saya pada saat saya mulai bisnis di Atomy pertama kali sampai sekarang ini grafiknya. 근데 여 그래프를 보시면 코로나 19 기간 동안 가장 많이 수입이 늘었죠. Tapi kalau dilihat di grafik ini sejak pandemi corona ini malah penghasilan saya makin meningkat. 성공의 법칙과 습관에 몰입한 결과 저는 기적의 주인공이 되었습니다. Ini karena adalah kebiasaan yang saya buat selama ini dan ini adalah seperti miracle yang saya dapat. 애터미를 통해서 마르지 않는 통장이 만들어졌고 코로나가 이어지는 9개월 동안에도 이제 1년이죠. 1년 동안에도 물론 수입이 늘어나고 있는 그런 기적을 경험하고 있습니다. Melalui Atomy ini saya seperti mendapatkan penghasilan di sumur yang tidak pernah kering. Dan walaupun sejak corona ini selama setahun lebih, tapi penghasilan saya itu malah tidak pernah menurun tapi meningkat. 이건 제가 지난 7, 8년간 Atomy 시스템에 들어와서 저만의 파이프라인을 시스템을 만들어 놓았기 때문이죠. Ini adalah hasil dari saya membuat sistem selama 7-8 tahun di Atomy. Dan dengan sistem ini yang menghasilkan adalah penghasilan pasif saya yang walaupun saya tidak kerja, walaupun saya sedang tidur, tapi penghasilan saya itu tetap masuk terus. 네, 여러분, 성공자의 길을 따라갈 마음의 준비 되셨나요? Nah, saudara-saudara, apakah Anda siap untuk mengikuti jalan seperti para suksesor? 여러분들이 오늘 에이코 리스트 실천해 보겠다, 나 습관 만들겠다 이런 마음만 먹으셨어도 저는 이미 반은 성공한 거라고 생각합니다. Apabila Anda membuat keputusan pada hari ini, saya akan membuat 8 core list dan saya akan membuat kebiasaan baru. Maka menurut saya Anda sudah bisa sukses 50%. 저는 오늘 직급 수당이 들어왔고 내일은 또 주급인 후원 수당이 들어옵니다. Seperti saya hari ini sebenarnya saya mastership
bonus saya dapat hari ini. Dan besok untuk commission bonus saya dapat lagi. 보통 사람들이 한 달 받는 돈보다 더 많은 돈이 주마다 들어와요. Penghasilan saya sekarang untuk penghasilan rata-rata setiap orang dalam sebulan saya dapat setiap minggu lebih besar dari itu. 바로 그런 기적이 저의 일상이 되었죠. Nah, dari ini adalah miracle atau seperti yang kita lihat itu kehidupan saya ke miracle yang saya rasakan dalam kehidupan saya. 여러분도 제가 걸어간 그 길을 그대로 따라오시면 됩니다. Dan saudara-saudara, saya harap Anda juga bisa mengikuti jalan yang saya jalani juga. 네, 여러분 모두 성공하시기 바라면서 오늘 강의 마치도록 할게요. Dan semoga semuanya bisa sukses pada hari ini sampai di sini dulu dan ketemu untuk meeting berikutnya. Terima kasih.